kembali di kanal workshops book club bersama saya eti halo sides, welcome suruh pada kanal von Watchers book club mit mir eti hari ini kita ada edisi spesial karena saya sebagai perwakilan workshops book club akan bergabung dengan dua teman lain untuk merayakan hari dongeng sedunia heute ist eine besonderes video angesagt weil ich mit zwei anderen Frauen gemeinsam Geschichte erzählen würde zum kisah Weltgeschichtentag. Cerita apa ya yang akan saya ceritakan di dalam acara tersebut? Hmm, welche Geschichte werde ich erzählen in diese forum Forum? Hmm, yang jelas ceritanya berasal dari Indonesia. Die Geschichte kommen aus Indonesien und ich kenne diese Geschichte seit ich klein bin. Waktu saya kecil, saya juga sering diceritain dongeng ini oleh orang tua saya. Sudah penasaran dongeng apa? Saya Esho Noi kiri, pembaca Geschichte kita. Hmm. Kita dengarkan langsung yuk. Lass uns direkt die Geschichte hören. Uh, saya akan bercerita atau akan ya mencoba untuk bercerita karena sebenarnya saya juga uh, merasa bahwa saya itu pembaca cerita. Jadi kalau di bahasa Jerman forleserin ya. Saya suka reading aloud dan sebenarnya saya bukan pendongeng jadi tidak pernah bercerita begitu saja tanpa membacakan dari buku. Tapi saya coba uh, kali ini memang karena harinya hari dongeng jadi coba-cobalah main-main dengan dongeng. Nah, eh, karena dongeng, dongeng yang akan saya ceritakan ini dongeng dari Indonesia dan kebanyakan dongeng dari Indonesia itu kan dari moon art ya. Jadi dari mulut ke mulut, jadi versinya tentu saja macam-macam. Jadi kalau misalnya versi eh, versi yang kali ini saya ambil dari buku ini. Jadi judulnya Cerita Asli Nusantara terbitan tahun 2017 kalau nggak salah ini eh, labelnya Uh, edisi 2018, tapi dia terbitan 2017 dari Alex Media Komputindo. Uh, mana ya, mereknya ya. dari Alex Media Komputindo? Uh, dan memang ceritanya karena cerita tradisional, jadi di sini tidak disebutkan penulisnya, jadi hanya perangkumnya oleh Fasa. Dan editornya Asteria Reni Jadi cerita asli Nusantara dari Alex Media Komputindo. Jadi yang saya ceritakan nanti e, berdasarkan buku ini ya. Jadi kalau misalnya berbeda, ini sedikit berbeda juga dengan cerita yang saya kenal waktu kecil. Dan kalau berbeda dengan yang dikenal teman-teman, mungkin e, harap maklum ya. Mungkin wah kok ceritanya nggak gitu gitu. Yang saya tahu ceritanya detailnya beda mungkin akan akan ada bagian-bagian seperti itu tapi eh, semoga garis besarnya tetap tetap sama ada yang ingat nggak cerita timun mas tahu ada tahu eh, ada yang tahu ya Eci tahu mbak Hana tahu cerita timun mas lupa lupa ingat lupa lupa ingat iya lupa lupa ingat jadi saya mau menceritakan ulang cerita Timun Mas. Ini semalam saya latihan dengan teman saya, terus dia bilang itu timun kok gambarnya kayak kurbis ya. <gaduh> Gede banget masa timun segede itu? Ya, Timun Ajaib ya namanya juga Timun Mas gitu dongeng. Oke. Okay. Ada yang masih ingat nggak karakter di Timun Mas itu siapa aja? Ada yang tahu? tahu? Karakter, karakter utama tanya, ya mestinya. mestinya ada, ada Timun, timun Mas tanya. dong ya. Ada timun mas Raksasa, raksasa. ye. Yeah. Ada raksasa. raksasa Di cerita timun mas Ada raksasa. raksasa Di beberapa daerah di Jawa Disebut juga sebagai buto ijo ya. Buto ijo Kenapa ya Kenapa kayak disebut buto ijo Karena warnanya hijau nih Raksasa buto itu bahasa Jawa untuk raksasa dan warnanya hijau jadi buto ijo Oh wow, banyak-banyak cerita uh, Jawa yang uh, monsternya buta Ijo gitu namanya Selain buta Ijo tentu saja ada si Timun Mas eh, Timun Mas yang muda, kenal hmm. yang ini Timun Mas Dan ibunya Kalau di cerita ini nama ibunya Mbok Serini Jadi kita hari ini akan bertemu dengan tiga karakter utama ini, ada Buto Ijo atau Raksasa, ada Timun Mas, dan ada Mbok Serini Ini tiga karakter ini ya. Ingat-ingat ya, jangan lupa ya karakternya, supaya nanti nggak kecampur-campur kalau ada banyak action. Oke, okay. jadi uh, pada zaman dahulu kala ada seorang perempuan yang sudah cukup tua tapi tinggal sendirian karena... Dia tidak punya anak, dan suaminya sudah meninggal. Tapi dia pengen sekali punya anak, kan? Gak seru ya kalau hidup sendirian seumur hidup. Jadi, dia berdoa terus, pengen banget punya anak. Pada suatu hari, dia bermimpi di dalam mimpinya datang raksasa, dan dia bilang, "Kalau kamu punya anak..." Eh, salah, kan? Bukan saya yang mimpi soalnya ya, jadi saya suka salah mengutip mimpinya. Simbol Mbok Serindi ini bermimpi kalau ada raksasa yang bilang kalau kamu mau punya anak, besok pergilah ke hutan. Kamu akan menemukan bungkusan di hutan. Oh, pergi deh raksasanya. Esok paginya Bu Srini betul-betul pergi ke hutan dan menemukan sebuah bungkusan. Ketika dia membuka bungkusan itu, ada, ada apa ya di dalam bungkusannya? Di dalamnya ada biji ketimun. Pernah lihat nggak biji ketimun? Biji ketimun kecil ya, kecil banget. Timunnya aja kecil, gimana bijinya gitu. Bijinya kecil sekali. Tiba-tiba muncul raksasa di belakangnya dan bilang, kamu kan pengen punya anak. Kalau begitu, tanamlah biji timun itu dan kamu akan mendapatkan anak dari sana. Tapi ada syaratnya. 16 tahun lagi, aku akan datang dan mengambil anakmu. Ya, kok diambil ya? Tapi karena Mbok Srini sudah takut daripada dimakan saat itu juga, dia bilang, "Ya ya deh. Oke, okay, oke. Okay. Saya pulang membawa biji timun ini. Entah nanti bagaimana caranya, siapa tahu ya 16 tahun mungkin raksasanya lupa atau sudah dapat anak yang lain. Kan boleh ya berharap gitu. 16 tahun kan lama gitu. Ah, nanti 16 tahun kita cari cara deh." Untuk e, mengalahkan si raksasa itu. Jadi Mbok Sri ini membawa nih biji timunnya ke rumah, lalu menanamnya di halaman rumah. Besar ya timunnya. Setelah beberapa lama, timunnya makin lama makin besar dan berwarna keemasan. Makanya timun emas nih Mbok Sri ini. Jadi punya timun emas. Ketika sudah besar sekali, akhirnya dipanen oleh Mbok Sri Kalau di Jerman, gurke atau timun dibikin salad ya. <guluh> kalau Mbok Sri ini kan sudah tahu ya dari raksasa kalau isinya bayi. Jadi dia hati-hati membukanya. <guluh> Dan ada anak perempuan di dalamnya. Karena anak ini lahir dari timun emas, maka dia diberi nama, diberi nama apa ya? Diberi nama siapa kira-kira? Anak lahir dari timun mas namanya siapa? Ada yang mau menebak? Hmm. <laughs> Bahan atau kean mau menebak nggak? enggak oh, tahu. tahu. Timun mas? ye hebat betul. Namanya timun mas. Anak perempuan ini lahir dari timun mas dinamain timun emas. Praktis ya. <laughs> praktis ya mungkin ini emas itu nama keluarganya. Kalau di sini juga ya, bayi lahir dari keluarga-an. Gitu namanya ada abya, ini sih timun emas. Nah, timun emas dan boksri ini hidup dengan bahagia. Timun emas tumbuh menjadi anak gadis yang pandai dan cantik, cantik deh. Lucu ya? Nah, timun emas udah besar nih, 16 tahun kemudian. Simbok Srini kedatangan lagi raksasa ini di dalam mimpi. Oh, ini raksasa suka banget ya gangguin orang tidur. Dia datang lagi nih ke mimpinya Mbok Srini. Terus dia bilang, Mbok Srini, seperti yang sudah aku bilang, ketika anak itu berusia 16 tahun, aku akan datang untuk mengambilnya. Sekarang waktunya sudah hampir tiba. Minggu depan aku akan datang ke pondokmu untuk mengambil anakmu. <tuh> Aduh Mbok Serini sedih. Sedih banget ya masa 16 tahun membesarkan anak terus mau diambil orang kan serem ya. Nah ketika Mbok Serini bercerita pada timun emas... Dia juga sedih, tidak mau. Aku mau tinggal bersama ibu. Aku tidak mau tinggal dengan raksasa. Wah, bagaimana ya caranya supaya timun emas tidak diambil oleh raksasa? Ternyata di desa itu ada pertapa yang bijaksana. Jadi mereka datang nih ke pertapa. Setelah mendengarkan cerita Mbok Srini dan Timun Emas, pertapa kemudian memberikan empat bungkusan ini. Dengan pesan supaya mereka jangan takut. Nanti kalau raksasa itu datang kembali, Timun Emas bisa melemparkan bungkusan ini satu demi satu, tidak boleh sama-sama, ya. Satu persatu, tapi dia tidak bilang, "Buat apa ya, membuang bungkusan ini satu persatu?" Masa bungkusan sekecil ini bisa mengalahkan raksasa yang besar? Hmm, tapi ya sudah, daripada tidak ada solusi lain, mereka bawa bungkusan ini dan... Pulang ke rumahnya. Ada yang tahu nggak bungkusan isinya apa? Ada empat nih, ada empat bungkusan. Isinya apa saja ya kira-kira? Hmm, kalau saya sih sebelum dengar cerita ini tidak bisa menebak isinya apa. Soalnya agak-agak unik. Yang pertama isinya hmm, ah biji ketimun. Anak yang lahir dari biji ketimun dapat bungkusan isi biji ketimun. Yang kedua isinya jarum. Bungkusan yang kedua isinya jarum. Yang ketiga isinya garam. Dan yang keempat isinya terasi. Wah kok jadi kayak mau bikin sambel ya. Ada garam, ada terasi, ada ketimun. Tapi jarumnya buat apa ya kira-kira? Perhatikan ya, ada empat bungkusan. Nanti empat bungkusan ini akan berguna. Tiga hari kemudian, si raksasa betul-betul datang. Oh, takut sekali si Mbok Serini dan timun emas. Tapi timun emas sudah siap dengan empat bungkusan tadi. Dia lari. Tapi raksasa itu terus mengikuti. Dia ingat bungkusan pertama yang harus dilemparkan adalah bungkusan berisi. Apa ya? Masih ada yang ingat? Bungkusan pertama isinya apa? Biji ketimun. Ya, timun emas melempar biji ketimun. Buat apa ya? Biji ketimun kan kecil-kecil dan tidak berbahaya. Tapi ternyata biji ketimun ajaib berubah langsung saat itu juga menjadi ladang ketimun. Wah, wow. dan gara-gara ladang ketimun itu sulur-sulurnya tumbuh dengan cepat dan kuat sehingga si raksasa tidak bisa lari dengan cepat. Dia terperangkap di antara sulur-sulur ketimun itu. Wah, wow. Wah marah sekali dia. Apa ini? Wah tapi sial bagi timun emas ternyata raksasa terlalu kuat untuk seluruh-seluruh ketimun ini. Jadi dia tambah marah dan tambah cepat. Wah masih ngejar terus nih dia. Waduh serem juga ya. Akhirnya timun emas membuang bungkusan yang kedua. Apa ya isinya bungkusan kedua ini? Isinya jarum, betul. Yang kedua isinya jarum. Kalau jarum berubah jadi apa kira-kira? Kalau tadi kan biji ketimun berubah menjadi uh, ladang ketimun. Kalau jarum berubah jadi apa? Kan nggak mungkin jadi ladang jarum ya. Apa kira-kira? yang menusuk-nusuk seperti jarum. Kalau ketusuk jarum kan sakit ya. Kira-kira apa sih yang kalau au kalau ketusuk gitu? Duri. Duri. Ya, betul. Mirip seperti duri tetapi lebih hebat lagi nih. Ini dipakai juga di perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ternyata menjadi ladang bambu runcing. Ih, aduh, aduh, aduh. Aduh, serem banget ya dari jarum Menjadi ladang bambu runcing. Wah, lihat nih, si raksasa harus menginjak-injak bambu runcing. Jadi dia kesakitan dan dia tidak bisa lari cepat. Tapi, saking besarnya raksasa, ternyata dia juga bisa melewati bambu runcing yang ada di tanah. Wah, serem banget sih. Terlalu sakti. Sudah dua bungkus ya. Ah, Timun Emas makin takut. Dari empat bungkus yang diberikan pertapa sekarang tinggal dua. Selamat nggak ya Timun Emasnya? Bungkusan ketiga apa sih tadi? Apa ya? Yang ketiga garam, betul. Aduh, harus berhasil nih garam. Timun Emas lari sambil menebar garam di belakang. Kalau garam berubah jadi apa ya kira-kira? Kalau di Indonesia garam datang dari mana? Kalau di Eropa dari gunung ya. Kalau di, kalau di Indonesia datang da dari, dari laut. Yeay, betul Ken. Dari laut. Polanya udah kelihatan ya ceritanya. Ya, ini garam dari laut berubah menjadi lautan. Wah. Wow. Pasti kita berharap ya, aduh itu raksasa tenggelam dong. Gak bisa berenang dia. Eh, tapi ternyata dia bisa berenang teman-teman. Aduh serem banget. Nih lihat nih, ombaknya tinggi-tinggi. Tapi dia hebat banget bisa berenang. Kalian semua bisa berenang kan ya? Jadi kalau di laut supaya nggak tenggelam nih. Jangan mau kalah sama raksasa. Harus bisa berenang. Si raksasa berenang melewati lautan yang dalam. Wah, senjata terakhir dia sudah putus asa nih, si timun emas. Karena bungkusan terakhir isinya cuman terasi. Terasi bisa jadi apa coba? Si raksasa udah melewati ladang timun, nggak berhasil. Eee, bambu runcing dia enggak kalah. Laut yang ombaknya tinggi-tinggi, dia juga enggak kalah. Terasi gimana ya? Canggur. Canggur. Ayo. Jadi apa terus Jadi, Jadi apa? Canggur. Jadi sambel? <laughs> ya, ternyata Canggur. bukan. Ini Canggur. saya curiga cerita ini ditulis sesudah uh, Sidoarjo ya, sesudah gempa Jogja. Karena Terasi ini berubah menjadi lumpur dan lahar. Serem ya, tapi lihat deh, merah-merah lumpur dan lahar yang panas. Jadi, terasi berubah menjadi lumpur dan lahar, dan ternyata disitulah kelemahan si raksasa. Bukan jadi sambal ya Kak Eci, jadi lumpur dan lahar. Ya, tapi kelemahannya di situ. Tapi bisa juga ya, kalau kita cerita orang yang tidak suka pedes, kelemahannya dikasih sambal langsung. Langsung tewas, bisa juga. Tapi si raksasa ini tewasnya karena tenggelam di lumpur dan lahar. Wah, serem sekali. Tapi tentunya kita ikut senang ya, karena raksasa akhirnya kalah. Udah deg-degan nih. Satu. Pakai timun tidak berhasil. Waduh. Bambu runcing nggak berhasil juga. Eh, kebauan terasi. Bisa juga ya. Mungkin lahar dan lumpurnya itu saking baunya dia pingsan. Terus dia tenggelam deh. gitu nggak bisa berapa Bisa juga. Gitu. Tapi menariknya kan. Terasi paling terkenal di Indonesia dari Sidoarjo ya. Terus sekarang ada lumpur Sidoarjo deh, itu jangan-jangan si raksasa ada di situ tuh, dia kalah sama lumpur Sidoarjo. Kalau di Indonesia ada banyak ya, lahar seperti gunung berapi, merapi, jadi mungkin ini adalah uh, in, apa ya uh, digabungkannya fenomena alam di Indonesia dengan kisah-kisah dongeng. Nah, akhirnya nggak sedih lagi deh, sayangnya di bukunya tidak ada gambar. Di mana mereka nggak sedih, jadi gambar yang berdua itu sedih. Tapi kita bayangkan mereka sekarang ketawa ya, karena akhirnya mereka bisa hidup seterusnya tanpa diganggu lagi oleh si raksasa. Nah, ya, begitu cerita timun mas dari Jawa Tengah ya, mungkin kalau bisa dilihat dia pakai kebaya atau pakai rok batik. Pakai rok batik bisa lari-lari juga nih. Keren ya, memang. <laughs> Oke, okay, baik. Itu cerita dari saya uh, tentang timun mas. Semoga uh, bisa dinikmati ya ceritanya. Oke. Okay. Nah, itu tadi dongeng timun mas dari Jawa Tengah. Taswa di kesiste dihas timun mas udah golden gurka aus Central saya harap kalian menikmati ceritanya dan sampai jumpa lain kali ya. Ich hoffe, ihr habt die Geschichte genossen und bis zum nächsten Mal. Selamat hari dongeng sedunia. Ich wünsche euch alle einen schönen Weltgeschichtentag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.